Pemirsa, Presiden Jokowi umumkan 9 nama panitia seleksi untuk KPK. Presiden berharap pansel KPK berintegritas, berkompeten, dan berkepentingan melawan korupsi. Sebelum bertolak ke Malang, Jawa Timur, Presiden Joko Widodo menyampaikan rilis terkait pengumuman nama-nama pansel KPK yang semuanya terdiri dari perempuan. Presiden menekankan komitmen pemberantasan korupsi sangat penting untuk Indonesia agar dapat bangkit menjadi bangsa yang besar. Kriteria khusus yang disampaikan Presiden pada panitia seleksi harus kompeten, berintegritas, dan berkeahlian. Pagi hari ini, saya ingin menyampaikan tentang panitia seleksi Komisi Korupsi atau Pansel KPK. Yang pertama, saya ingin menekankan komitmen saya untuk pemberantasan korupsi. Semua berkepentingan untuk melawan korupsi, untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Indonesia bisa bangkit menjadi bangsa yang besar kalau kita bebas dari korupsi. Sekali lagi, bisa bangkit menjadi bangsa yang besar kalau kita bebas dari korupsi.